Ini yang ada, ini malah lucu Mas Wandra. Udah enggak nge-DP, ngebatalin dadakan besok acara biar dibatalin sekarang. Coba berapa job yang sudah ditolak karena acara si orang itu kan gitu kan ya. Tancau mengerti nih. Asik. Wanada. Yang trestoku. Hey, lanjut lagi. Hello, assalamualaikum. Next vlog. Kalau tadi cuma sama Mas Widi, ya. Sekarang langsung sama Mas Bos Muda. Terhitung ya. Kalau dibilang pusing ya pusing. Pusing ya. Sudah ambil DP? Enggak. Ada beberapa udah. Terus gimana kalau DP masuk gitu? Ya udah direlakan. Oh secara iya, mereka kan profesional ya kan. Oh iya. Nah ini teman-teman ya, yang udah DP, kebanyakan mereka yang istilahnya profesional, nggak ngarep lagi. Karena satu hal, si talent dalam hal ini Mas Wandra itu tidak menginginkan hal itu. Ini yang ada, ini malah lucu Mas Wandra. Udah nggak nge-DP, ngebatalin dadakan besok acara biar dibatalin sekarang. Coba berapa job yang sudah ditolak karena acara si orang itu kan gitu kan ya. Nah ini harus jadi pembelajaran juga buat teman-teman. Tapi semua. Ya karena COVID ini ya harus memaklumi semua ini kan. Benar. Tuh. Langsung naik? Boleh. Ayo. Tadi sebetulnya sudah teman-teman, tapi sekarang biar Mas Wadra nyanyi. Gak udah naik gak? Udah, langsung ke studio utama aja. Kayak dulu jangan priwat dulu. Kenapa? Kan di sini terus. Di penyang itu. Gak. Gak jadi. Gak jadi kan rencana ke sini. Ternyata ya. Kenapa? Dadakan priwatnya. Oh. Jadi dulu gini teman-teman pas priwat pengennya ke Wanada gitu loh. Nah, ternyata karena suatu hal banyaknya kesibukan di cancel padahal sudah ACC sama Mas Wandra dulu gitu loh. Sudah ACC. Kalau kalian yang pengen priwet di sini enggak apa-apa. Nah, bayar enggak? Bilang dulu sampai nenek. Nang, bisa diatur. Bisa diatur. Di depan kan juga ada kafe sekarang. Nah, jadi ada kafe. Apa nama kafenya? Keliwat Kangen. Keliwat Kangen itu judul lagu, teman-teman. Lagunya Mas Wandra beberapa tahun yang lalu ya. Masih kecil itu. Zaman masih kecil dulu. Ini kumus Mas, terus terang dari pagi ini gak kesentuh air. Tetap ganteng. Ganteng kan? Sampean ganteng kan saya yang ngajari. Jangan lupa sampean itu. Ya gini nih, enaknya sama Mas Wandra. Terus terang loh, enaknya itu gitu. Nah asik gitu loh. Jadi buka ya maskernya sampean. Buka. Aku saya agak batuk, takut. Enggak. Eh saman, aku juga enggak bawa virus. Masa? Buka, kan enggak jelas ini bukan Wandra. Wandra ini, guys. Asli. Wes, enggak apa-apa. Saya tuh agak flu, makanya. Apa? Ini udah divaksin kok. Hah? Sudah divaksin aku saya. Vaksin. Lah iya, wes aman. Sama nih. Ini lagu apa ini? Ini. Weh. Sudah meluncur ini. Apa? Belum. Belum. Tak kasih bocoran ya. Eh, judulnya saja teman-teman. Ini loh, ada Cidro 3. Trending ntar ya. Nah, barang siapa nih? Barang Esa. Tetap barang Esa ya. Sekali lagi buat yang pengen priwet atau apa silakan datang ke Wanada. Wah. Nyanyi apa? Kelang, Sawangan ya. Sawangan seperti gini. Ini spesial banget teman-teman. Aku nyanyi Sawangan. Kalau kemarin-kemarin diiringi sama teman-teman musisi sendiri. Sekarang langsung dari masternya, penyanyi aslinya. Ini
ganti opo aku iki kurang sayang. Sorry katoni tresnomu ngambyang katoni hatimu bimbang. Kurang paham sama akustikan begini. Setan jauh mau ngerti ini. Asik! Wanada! Yang tresnoku ongkaro kowe. Asik! Koyo kati kuning kue, koyo sayangku ning kue. Setawase mong ono kue. Sorry Mas Andra, grogi ya. Masya grogi Allah. Orang grogi, ya rugi gitu loh. Wes, lepas aja apa adanya. Cidro 3 yang booming kemarin, cidro 2 ora perpisahan sing dadi getuning ati, nanging nyapo biyen kowe tak senengi, nyenengi seliramu gawe loro atiku. Ya Allah ambiar getuni nyopo biyen ketemu. Duh, dalem rek rasane sekarang. Yang jelas yang bikin penasaran ini aransemen musiknya tuh gimana gitu loh. Mantap. Songwriter siapa ki? Teman saya. Farid DS. Arranger engko. Luar biasa. Andra sendiri, bro. Ini musiknya dah. Citra 2. Oh, Citra 2. Ki, nyanyi, sini, Ki. Dorongan tikare. Uyi.